Berapa pun mencapai, angkat mulai satu semis keras. Ada jawaban saya. Tempat di grand final kembali lagi satu semis safety. Diangkat Silvi kali satu semis safety. Kembali satu-satu penyelamatan yang gemilang dari seorang Sari. Satu semis kali ini nomornya Silvi kali ini satu semis safety. Satu boy angkat Silvi kali ini satu semis Yunisa. Keras. Lenny angkat Silvi satu semis. Kali ini nampaknya tinggal menghitung detik lagi akan segera dimulai. Di mana pemimpin pertandingan Abdul Haris sudah membunyikan peluit itu menandakan pertandingan set kedua akan segera dimulai. Dan kami informasikan set pertama tadi diraih di Karatun Puncak Wangi. Mari kita saksikan di set kedua apakah mampu menyamakan kedudukan barisan daripada Putri Sirnasari atau sebaliknya Karatun Puncak Wangi kembali menangkan set kedua. Sesi pertama akan dilakukan Nur Jamila nomor punggung 5 dari Putri Sirnasari. Kembali anjang-anjang dia lakukan servis. Gagal kali ini satu servis melalui tangan ajaib seorang Nur Jamila. Tidak melewati ranjau. Dan poin pertama di set kedua diraih Kartun Puncak Wangi. Lenny namanya akan lakukan servis Kartun Puncak Wangi. Anjang-anjang dia lakukan servis melebar. Nur Jamila nampaknya tidak begitu siap untuk mengembalikan bola dengan sempurna dan kembali poin diraih Kartun Puncak Wangi 2-0. Kembali Lenny melalui tangan lembutnya akan lakukan servis. Satu kontrol yang gagal kali ini. Ragu-raguan nampak terlihat jelas barisan pertahanan Putri Sirnasari membiarkan bola jatuh di lapangan sendiri dan poin bertambah 3-0. Untuk yang sekian kalinya kali ini Lenny lakukan servis. Nur Jamila angkat satu orang pemain kali ini satu semis keras melalui nomor punggung 3. Angkat Sirvi kali ini kembali satu gerak di body seorang safety. Dia di tangan nomor punggung 1. Putri dari para Kartun Puncak Wangi angkat mulai satu semis keras. Ada jawaban sayang. Kali ini kembali sebuah tangan ajaib dari seorang safety yang dihadirkan oleh Obesotin dari Kartun Puncak Wangi dari Kota Tahu Sumedang. Mampu merobek pertahanan Putri Sirnasari dan meraih poin 4-0. Nomor punggung 1 kali ini kompas bola ke belakang tapi ada jawab di sana. Kembali bola bergulir di angkasa di daerah pertahanan Putri Sirnasari dan gagal kembali poin diraih Kartun Puncak Wangi 5-0. Yunisa kembali akan lakukan servis Putri Kartun Puncak Wangi. Servis sudah melebar ada di sana nomor punggung 2 angkat satu enggak. Bola tanggung setter andalan tidak mampu menjangkau bola dan kembali poin diraih 6-0. Untuk yang siang kalinya Yunisa Kartun Puncak Wangi pemain andalannya lakukan servis jatuh di posisi 1-1 kontrol yang gagal dari seorang nomor punggung 5 membiarkan bola jatuh di lapangan sendiri dan poin kembali bertambah 7-0. Kembali Yunisa untuk yang siang kalinya lakukan servis melebar ada nomor punggung 1 di sana satu semis keras dimentangkan seorang Yunisa satu gerak ibu dari seorang Silvi. Tangan ajaib seorang Silvi kali ini beraksi di angkasa memetik si kulit bundar dan menaruh di posisi 4 yang tidak mampu dijangkau para pemain Putri Sirnasari 8-0. Iya kembali ke lapangan set kedua kali ini skor sementara dipimpin Kartun Puncak Wangi dengan raihan poin 8-0. Servis akan dilakukan melalui tangan lembut seorang Yunisa Puncak Wangi dan Putri Sirnasari yang Anda saksikan yang bertanding di hadapan kita memperebutkan satu tempat di grand final. Kembali lagi satu semis safety. Kali ini satu buah nuklir melejit melalui tangan seorang safety dan kembali 9-0. Sementara Putri Sirnasari belum terbangun dari tidur panjangnya belum mengumpulkan poin. Kembali servis sudah nomor punggung sekian angkat satu orang pemain bola berada di dalam pertahanan Putri Kartun Puncak Wangi angkat Silvi kali ini satu semis tangan kita seorang Elna mampu menambah poin 10-0.
Anjang-anjang dia servis sudah mendapatkannya bola nomor punggung 6 di sana. Angkat Nur Jamila kali satu smash keras bisa dimentahkan nomor punggung Saerma. Naik membantu. Satu penyelamatan seorang safety jatuh satu gerak itu yang gagal dari seorang Nur Jamila. Terlalu pendek dan poin bertambah 12-0. Kembali Yunisa. Servis melalui tangan lembutnya jatuh di nomor punggung 6. Angkat Nur Jamila kali ini satu smash meluncur menuju posisi 5. Di sana ada Putri dari kartun Kucapai. Ada back attack naik kali ini gagal. Satu buah smash dari belakang seorang naik tidak melewati lorong jauh dan poin pertama diraih Putri Sirnasari 1-12. Nomor punggung 1 lakukan servis sudah gagal. Terlalu pendek atau terlalu pelan nampaknya kurang begitu siap untuk melakukan servis sehingga poin gratis kali ini diraih kartun Puncak Wangi 13-1. Silvi nomor punggung 87 setter andalan dari kartun Puncak Wangi kembali akan lakukan servis Jian Pingsup jatuh di nomor punggung 6 angkat Nur Jamila kali ini satu lompas bola ke belakang ada di sana safety angkat Silvi kali ini satu sama safety kembali satu buah punggung dari luncurkan melalui tangan ajaib seorang safety merobek pertahanan daripada Putri Sirnasari dan poin bertambah 14-1. Kembali Silvi setelah andalannya lakukan servis mendatar petangnya bola nomor punggung di sana angkat satu gerak itu Nur Jamila jatuh dan seorang Silvi safety membantu kali ini kompas naik kali ini ada nomor punggung 4 di sana Sari angkat satu robek satu smash keras tapi bisa dimentahkan Yunisa angkat safety kali ini kembali bola segera tumbuh tapi bisa dibaca dengan sempurna Nur Jamila nomor punggung 3 di sana ada di sana nomor punggung sekian angkat Silvi kali ini ya satu sama Yunisa bisa dimentahkan nomor punggung 1 Nur Jamila kembali kali ini satu balasan dimentahkan seorang Elma dan kembali poin diraih 15-1. Silvi keterandalan daripada kartun Puncak Wangi akan melakukan servis. Servis sudah mendatar datangnya bola nomor punggung di sana angkat Nur Jamila segera tibu dimentahkan seorang Silvi satu orang pembantu satu penyelamatan dari seorang safety ada nomor punggung 6 di sana angkat Nur Jamila kembali satu smash keras nomor punggung 2 tapi bisa dimenangkan kembali safety dari belakang safety kali ini ada di sana Sari menuju posisi 5 Putri Sirnasari kali ini satu gerak itu yang gagal dari seorang pemain kartun Puncak Wangi bola terpeleset di tangan lembutnya dan kembali poin diraih Putri Sirnasari 2-15. Nomor punggung 4 kali ini Sari dari Putri Sirnasari lakukan servis mendatar datangnya bola Putri kartun Puncak Wangi angkat Silvi kali ini satu gerak itu dari orang safety mampu dibaca dengan sempurna Nur Jamila lompat bola ke belakang satu kontrol yang sempurna diperagakan barisan belakang dari bola kartun Puncak Wangi biarkan bola jatuh di luar lapangan dan 16-12 kedua 16-2 sementara cukup jauh tertinggal Putri Sirnasari servis akan dilakukan melalui tangan ajaib seorang safety jump shot keras kali ini tidak mampu dikembalikan dengan sempurna barisan pertahanan dari bola Putri Sirnasari dan poin bertambah 17-2 kembali safety untuk yang sekian kalinya mundur ke belakang jam sekeras datangnya bola nomor punggung 2 di sana satu gerak itu yang sempurna kali ini melalui tangan ajaib seorang Nur Jamila mampu mengecoh pertahanan kartun Puncak Wangi dan poin bertambah 3-17 nomor punggung 3 kembali kali ini lakukan servis Putri Sirnasari ancang-ancang dia servis mendatar datangnya bola satu kontrol yang sempurna dari seorang safety kembali poin diraih kartun Puncak Wangi 18-3 Elma nampaknya akan lakukan servis kartun Puncak Wangi gagal kali ini satu servis sama Elma biarkan poin gratis diraih Putri Sirnasari 4-18 nomor punggung 2 lakukan servis sudah tinggi datangnya bola safety di sana angkat Silvi kali ini naik lompat bola ke belakang jatuh di tangan nomor 6 angkat Nur Jamila kali ini satu smash keras entah di tangan seorang naik angkat Silvi kembali satu smash naik dimentahkan nampaknya bola masih bergulir di angkasa Sari kali ini sepertinya lebih berharga jatuh di seorang Elma angkat satu orang pemain satu gerak tipu tapi bisa dikementahkan jatuh di tangan seorang naik angkat Silvi kali ini satu smash keras tapi ada jawab mulai satu tangan daripada seorang Putri Puncak Wangi di sana Putri Puncak Wangi angkat kembali Silvi kali ini satu smash naik baik sekali kali ini seorang naik
mampu merobek pertahanan daripada Putri Sirnasari 19-4. Nomor punggung 3, kartu Jemila, satu gerak tipu yang sempurna mampu dibaca barisan pertahanan kartu Bojakoni. Kembali satu, wow, bisa ngadai, angka Siti kali ini, satu balasan naik, bisa dibentangkan seorang Sari. Menurut Jemila kali ini, baik sekali. Satu gerak itu melingkir melalui tangan lekut seorang Nurul Jamilah mampu mengecoh pertahanan Putri Kartun Kicapongi dan poin bernama 5-19. Nomor punggung 6, Sipa kali ini akan melakukan servis, sudah tinggi datangnya bola. Di sana ada safety, angkat Silvi kali ini. Satu smash naik gerak itu bisa dimentahkan. Kembali di sana ada smash keras, baik sekali tapi bisa dijawab dengan sempurna nomor punggung 2. Satu penyelamatan yang bilang ada di sana Yunisa, angkat satu orang base. Kali ini sebes 20-15. Nah, kali ini lakukan servis sudah tinggi datangnya bola. Di sana ada satu gerak tipu dari seorang Nur Jamila, angkat Silvi kembali. Safety, satu gerak tipu mampu dibaca seorang Sari. Bola masih bergulir di angkasa, satu penyelamatan yang gemilang dari seorang Sari. Satu semes kali ini nomor punggung 81 didemikian kesempatan sehingga poin bertambah 21-5. Kembali naik kali ini akan melakukan servis, ancang-ancang dia. Servis sudah mendatar datangnya bola, nomor punggung 2 di sana gagal kali ini. Seorang Nur Jamila tidak melewati ranjau dan kembali poin bertambah 22-5. Nomor punggung 1 naik dari belakang tim Bojakoni lakukan servis, ada nomor punggung Sipa, satu orang pemain membantu. Kembali satu penyelamatan yang berharga dari seorang Nur Jamila, angkat naik Silvi kali ini, satu sampai safety. Satu buah bom atom meledakkan melalui tangan ajaib seorang safety yang terbang ke angkasa demi meledakkan sebuah bom nuklir dan poin diraih 23-5. Naik kembali lakukan servis nomor punggung 2 di sana, angkat Nur Jamila kali ini. Satu penyelamatan seorang Sari jatuh di tangan seorang Nai. Angkat Silvi kali ini, satu sama Yunisa. Keras. Nomor punggung 9 Yunisa tidak mau kalah dengan kawannya sehingga berkali-kali atau bertubi-tubi meluncurkan nuklir berbahaya ke barisan pertahanan daripada Putri Sirnasari 24-5. Naik kembali servis tinggi bola datangnya nomor punggung 2 di sana. Satu gerak tipu dari seorang Nur Jamila mampu menambah poin 6-24. Nomor punggung 1 kembali lakukan servis tinggi datangnya bola, di sana ada Lenny, angkat Silvi, satu smash gagal kali ini. Meskipun keras satu smash dari tangan ajaib seorang safety tapi bola jatuh di luar lapangan dan poin bertambah kembali untuk Putri Sirnasari 7-24. Bola tinggi datangnya, di sana ada Putri Kartu Puncak lagi, satu smash gerak itu melalui tangan ajaib dari seorang setter mampu menyelesaikan pertandingan di set 2-2 dengan raihan poin 25-7. Maka dari kedudukan 2-0.